Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk video kali ini saya berbagi tentang bagaimana cara kita memanfaatkan bonsai kita yang sudah mati. Jadi kita nggak perlu langsung dibuang, tapi di sini masih bisa kita manfaatkan. Selanjutnya ini saya olesi pelindung, teman-teman. Pelindungnya saya pakai resin sama thinner. Jadi fungsinya selain untuk pelindung, ini juga menambah cantik tampilan dari kayu tersebut. Alur dari gerak batang juga semakin tajam, semakin terlihat, teman-teman. Nah, untuk campuran resin, kalau teman-teman memang pakai resin, usahakan encer, teman-teman, ya. Nanti kalau terlalu kental biasanya terlihat seperti apa, nggak begitu rata, tapi seperti tetesan-tetesan itu turunnya, jadi kurang bagus. Dan usahakan untuk pelindungnya sampai di bagian yang lapuk-lapuk seperti ini, sampai dalam, karena untuk untuk tanaman bonsai sendiri, karakter dari bonsai sendiri kalau terlihat lapuk, terlihat kayu keringannya, ini makin indah, teman-teman. Dan untuk ini saya gunakan untuk bukan seperti video-video yang kemarin, hasil-hasil yang kemarin saya pakai bonsai hias, yaitu bonsai plastik. Kali ini saya gunakan kap lampu, bisa digunakan untuk ruang tamu, lampu tidur juga bisa, terserah sih dari teman-teman mau dipakai yang apa. Yang jelas bonsai saja sudah bagus, apalagi kita manfaatkan. Karena benar-benar sayang banget kalau meskipun bonsai udah mati tidak kita manfaatkan. Macam-macam ada teman-teman yang biasanya suka bikin aquascape, bagus loh. Nah, untuk yang kayu keringnya atau yang terlihat yang tanpa kulit ini, atau kayu lapuknya, ini cantik banget tapi sangat rapuh sekali. Jadi saya lapisi berkali-kali, ada sekitar 5 kali 6 kali lah, karena aduh sayang banget seumpama besok-besok kurang kuat, entah kenapa terus patah. Karena yang bikin, salah satu yang bikin artistik dari bekas kayu arabica, bonsai arabica yang mati ini adalah keringannya, teman-teman. Jadi saya usahakan untuk memaksimalkan kekuatannya juga. seperti ini, mantap sekali, indah sekali. Nah. Dan untuk tahap selanjutnya ini pemasangan kabel lampunya, kabel lampu. Mohon maaf teman-teman ya, kalau untuk ini saya pakai kap lampu yang terbuat dari resin juga. Prosesnya nggak sempat saya videokan. Ini sudah jadi. Proses pemasangan, pembuatan kap lampu, pemasangan lupa nggak saya videokan. Dan seperti ini hasilnya. Bisa kita perpadukan gaya klasik, modern, klasik minimalis, bolehlah kalau untuk dekorasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Terima kasih supportnya, terima kasih dukungan dari teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang baru datang mungkin, yang belum subscribe, subscribe yuk, biar channel ini semakin berkembang. Saya pun juga semangat membuat konten-konten terbaru tentang dunia bonsai dan tanaman hias. Terima kasih, salam hijau.